Kalau 25 tahun cari, kurang-kurang mu duduk 25 tahun baru sama. Kalau tadi mu nak siap maknanya makan dengan daripada pagi sampai tengah hari 5 jam, kurang-kurang mu makan 5 jam. Ni 5 minit tubik tahi tu. Nah, sesar dah. Ha. Maka lusa pun orang pakak mari belaka, nampak rumah Haji Yusuf naik rumah. Nah, dan balik orang sapa belaka, Haji Yusuf turun rumah. Nampak kata kuanda mati pagi takdi, faham? Dan balik orang nak bang subuh kiyok, bunyi dua kali macam ayam kukuk, nampak belalak mata-mata Haji Yusuf. Orang naik rumah, dia turun rumah, bubur dalam kotak, buku dengan kain putih, lapik daun pisang, faham? Malam pertama paung, malam namak supah orang minyak katik. Ada apa-apa selalu. Ambo dak dang duduk bersari, dak dang duduk. Kena lebang di dunia. Innamal hayatud dunya mataul ghurur. Hakikat dunia ini ialah harta yang melebang kita. Nah tu ayat Quran. Ayat Quran dak kata pun lebang. Ayat Quran kata mataul ghurur. Ghurur tu lebang ah, sakit sungguh. Ghurur tu bahasa Arab. Nah. Ha. Ah tu lebang. Kau kan dah kita cari 25 tahun, duduk 25 baru mati. Dah. Faham? Habis tinggal. Dia memang dah tinggal, dia kata. Memang tinggal takkan bawa rumah. Oh, tak dia jawab. Tahu dah, dah bahan bagian bawa pula. Kau tahu dah, harta benda dunia tinggal. Mesti dah bawa. Dah bawa, dah ada bawa je. Bawa kain putih. Ha, padang pun bawa kain putih. Nak pergi di mana kain putih? Nak? Mari malaikat, mana amalanmu untuk hari ini, hari kiamat? Malaikat kata, ni kain putih. Khapauk wis putih. Nampak? Menonggengnya kaki cokeng tak kata. Kain putih pun nak pergi di mana? Modal apa kain putih? Berapa persen? Tak laku. Nak? Kena ada bekal akhirat. Ha? Ha? Sebab itulah anda tidak dituntut untuk mencari dan mengambil berat terhadapnya. Sebab tu kita tidak ditekan sangat. Nampak? Untuk perkara-perkara dunia. Eh, tapi kita mustahaknya dunia daripada akhirat. Dalih-dalih tengok hok ramah tu lah. Siapa tak dang semayang, siapa tak dang mari dengar, siapa tak dang belajar, tak dang betul Quran, mulut rayak repang kali tak reti baca Quran. Sebab apa? Cari harta. Dah senang? Tak senang mana? Makan maybe je. Makan maybe je, tak bagi dah surah. Tak padang. Kalau mu pakar maknanya kereta Ferrari 155 ribu buah, tak ada lagi. Nampak? Ha. Mu boleh beli Porsche 45 ribu buah. Nampak? Rolls-Royce 15 juta buah. Tak ada. Ni bar boleh makan maybe, boleh makan biba, boleh makan wajah, boleh makan potong saga, tak bagi dengar dah. Bodoh orang panggil. Tak padang dengan barang boleh. Faham? Ha. Pakai kaca buruk eh. Kau tengok surau. Kodoh. Nampak? Tak kenal orang. Sambang dengan Tok Imam, dengan Ustaz, dengan Tok Bila, dengan jemaah surau. Sambang. Nak? Tuhan beri, enjin buruk baru. Nampak? Boleh buat tukung lah kereta. Nampak? Kalau mu bakar kereta harga 15 juta. Nampak? Tapi mu tak ada bekal akhirat. Duduk dalam pisting akhirat lagi. Ha. Acul pun lah duduk dalam tu. Hijau barang je. Ha, tak hari dah sejik. Nampak? Ha. Kerja engineer eh. Dan engineer berapa? 5,000. Cih! 5,000 basak. Terek lah orang panggil. Duk berasa ke lebih. Ha. Gaji 5,000 dia berasa dia kaya. La ilaha illallah. Mu bampir kuda ke apa? Nampak? Orang dia gaji-gaji besar Kuala Lumpur. Faham? Tanya ni berapa? Ni 100 ribu sehari masuk. Waktu tu, waktu 3-400 ribu sebulan. Main 500 ribu, 3-400 ribu sebulan. Haa, tu baru gaji besar. Dah semayang, dah dah mari tengah. Balik awal kau. Nampak? Ni baru 5 ribu gaji. Berasa hebat. Dah apa salah? Salah pasal muda mari belajar agama. Nampak? Gaji 5 riyal pun tak ada salah. Tapi oleh kerana hebatnya mu berasa sampai mu jauh daripada rumah Allah, maka mu tertipu. Nak?
Nah, jangan berasa hebat dengan dunia. Nah, tak laku dunia ni, tak laku di sisi akhirat. Raja yang paling hebat, raja Fir'aun. Dia besar kali.